Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Yanto Bakto. Oke, kali ini saya mau review motor CRX yang sudah dimodif tapi tanpa modal, kayak motor saya ini. Dan kalian juga bisa ikuti modifan ala-ala saya ini. Dan saya juga mau mengucapkan terima kasih yang sudah subscribe channel saya dan yang sudah nonton video-video saya, terima kasih banyak. Dan yang belum subscribe, silakan subscribe channel saya biar saya lebih kreatif lagi bikin video-video berikutnya. Oke, kita lihat langsung aja. It's not a game, it's a dia motornya guys, yang sudah dimodif tapi tanpa modal. Ya, maklumlah itu saya belum menghasilkan uang karena belum mencapai target subscribernya. Tolong dibantu juga subscribe channel saya dan tonton video-videonya. Oke, kita langsung mulai aja dari yang pertama. Ini saya modif, bukan modif sih, apa ya namanya ya? Ya biar kelihatan ganteng aja dikit itu ya. Pertama-tama saya lepas kaca spionnya ini. Saya lepas kaca spionnya kanan dan kiri biar kelihatan ganteng dikit atau enak dilihat dikit. Ya seperti ini guys. Dan yang kedua, saya modif atau saya lepas plat nomornya yang depan sini guys. Yang bawahnya kan di depan sini, saya lepas biar kelihatan agak enak dilihat atau enak dipandang. Saya lepas di sini plat nomor sama bracket atau dudukannya, dan saya pindah ke bagian bawah sini guys. Nah ini saya pindah guys, jadi ini tanpa mengeluarkan modal sedikit pun, ya, kreatif kita aja. Ini saya kasih apa ini? Saya kasih seng aja, saya cari seng yang agak tebel dikit dan yang agak mudah ditekuknya. Saya bikin kayak gini guys. Lumayan tanpa modal tapi ya, bisa kelihatan enak dikit lah. Enak dilihat dikit. Oke, itu yang kedua. Dan yang ketiga, saya modif atau saya lepas takbor belakang ini guys. Nah ini spakbor belakangnya udah saya lepas ya, jadi gini. Kalau menurut saya sih kelihatan lebih enak aja dilihatnya kalau dilepas. Kalian gampang kok kalau ngelepas ini. Kalian tinggal lepas bodi ini dulu. Sini ada obeng atau baut plus ya. Kita lepas pakai obeng plus. Kita lepas ini. Lalu nanti di bagian sini nih ada baut 12 kalau nggak salah, kanan kiri kalian lepas juga. Untuk melepas joknya itu, lepas joknya nanti di sini juga ada baut 2 ukuran 12 kalau nggak salah, kalian lepas juga. Nanti di bagian sini juga ada baut juga, baut plus kalau nggak salah. Nah ini dia. Nah sini ada baut plus, ini dia. Kalian lepas juga, sudah kalian lepas, hasilnya seperti ini.
tanpa modal, tapi ya lebih kelihatan ganteng dikit lah. Tuh, ini tanpa modal tapi lumayan agak enak dilihatnya guys. Ya sebenarnya sih bawaan pabrik juga udah bagus, cuman saya kreatif dikit lah, modif-modif dikit, tapi belum ngeluarin duit. Kalau yang ini udah saya ganti, ini juga ganti. Nanti deh di video berikutnya saya bahas apa aja yang udah saya ganti dan berapa aja harga-harganya, nanti saya jelaskan. Sama yang cover mesin juga saya kasih cover. Nanti di video berikutnya saya akan bahas. Oke guys, sampai di sini aja videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar saya lebih kreatif lagi.